Mbak Yati, ini saya sama Hendro, adik saya. Ya, jadi kita kan di satu majikan awalnya, terus kemudian saya keluar gitu, terus Hendro ikutan keluar juga. Pikir kalau ada kerjaan, jadi bisa berapa gitu, satu majikan gitu loh. Kan Mbak bilang tadi melalui PT, PT-nya PT mana ya Mbak? Maksudnya gini loh Mas, ini kan bukan perorangan di majikan. Ikut jarmen-jarmen sini gitu loh. Nanti kerjanya di mana Mbak Jidi? Dari majikan ke majikan kerja. Nah, nanti kerjanya di mana Mbak, di tempatnya di mana nanti kira-kira? Daerah Diamond Hill. Diamond Hill, di daerah Diamond Hill ya Mbak ya. Berarti berdua, berarti saya sama adik saya berdua bisa bareng ya. Bisa toh, kan prosesnya bareng. Oh kan gitu. Cuma kurang dua orang aja. Oh akhirnya gitu ya. Yang Indo juga. Soalnya ini Oh iya, kebetulan saya di sini Mbak. Adik saya di sini. Saya langsung kerja gitu maksud saya. Lebih cepat daripada dari Indonesia. Kalau langsung kerja ya belum bisa kan. Soalnya kita kerjanya kan per grup Mas. Kita sendiri-sendiri. Oh, gitu. Terus masalah biayanya gimana? Masalah biayanya kemarin aja sisanya bisa apa itu? Kenapa? Sisanya bisa kerja atau bisa apa di sini? Saya bisa kerja. Saya udah dua kali kontrak ini. Adik saya baru sekali kontrak ini. Ndro, lu ngomong gimana aja lu, Ndro? Oh iya. Ya jadi kalau ini kan sisanya nanti bisa bikin ke saya, aku tak minta kesimbangan dari kita lagi suruh bayar berapa-berapa gitu ya. Aku taknya kan kalau udah di sini kan ya kurang paham juga, kalau dari itu memang sudah saya tetapkan gitu kan. Kira-kira habis berapa Mbak, kira-kira Mbak? Kalau berdua ini, berdua total kan? Mungkin satu orangnya 16 juta ya, soalnya enggak. 16 juta. Potongan gaji tapi dapat juga uang satu tapi berapa ya, jadi tak jelas lagi ya Mas ya. Nah itu Mbak, saya tuh juga pengen telepon sama agensinya. Tadi Bu Erawati nggak mau ditelepon, katanya itu pakai laptop. Saya telepon, saya minta nomornya nggak dikasih, katanya hati-hati aja. Makanya saya bingung, karena saya pengen langsung ke agensinya supaya, iya kan kalau misalkan kita ngelamar ya harus kan ada agen yang ngurusin visa segala macam, siapa gitu. Terus bayarnya di mana Bu? Bayarnya kemana Bu? Kita bayarnya kemana? Bayarnya langsung aja ke Bu Ira, enggak apa-apa nanti. Oh, transfer. Atau langsung ke saya. Transfer. Oke, Ibu juga bisa. Iya, nanti bisa ketemuan kapan gitu. Oh, boleh Bu. Oh, gitu. Bu, gini deh, Ibu. Gini deh, Bu. Kalau gitu bagus. Jadi nanti kita mau Ibu kapan bisanya? Nanti kita bawa cash aja, Bro. Bawa cash. Iya. Nah, bayar sama Ibu aja. Tapi jenengan dikos ya, Mas. Dikos nunggu ibaratnya 2 minggu atau 3 minggu enggak masalah gitu. Enggak masalah, soalnya saya udah keluar. Adik saya masih kerja, Mbak. Kalau seandainya jenengan belum dapat kontrakan, belum dapat ini kan saya bisa bantu tarikan mes nanti ini gitu. Oh, gitu. Mbaknya di Yunlong sih ya. Ini saya wilayahnya Kos WB, Mbak. Enggak apa-apa, ditemuin enggak apa-apa. Kita temuin aja ke Yunlong. Kira-kira Mbak bisa ke Kos WB bisa enggak Mbak, kira-kira Mbak? Hari ini besok aku tuh ke Samsoipo, Mas. Nah, boleh Samsoipo aja kalau gitu. Yang ke Samsoipo pasti paling anak-anak paling. Aku soalnya mau ngomongin, kan aku udah jadi, soalnya ada jam-jam sama penuh gitu. Iya, tapi saya sebelumnya gini, saya sebenarnya pengen tahu juga sih di mana agensinya. Soalnya kalau misalkan saya ke Mbak nih bayar, terus kalau maaf yang tiba-tiba Mbaknya ngeblokir saya gimana? Saya juga nggak tahu. Yo, jangan astag dulu aja Mbak, soalnya kebanyak yang kayak gitu. Makanya kan kalau tahu tempatnya, agensinya kan enak, sejadinya nggak bingung gitu. Ya Mas, nanti tidak sama
Ira aja kalau masalah agensinya gitu. Nah, masalahnya Bu Ira aja nggak mau ngomong. Saya tanya Bu Ira di mana? Beda-beda gitu. Bu Iranya bilang kayak ke Bu Yati, ke Yati aja, ke Yati aja. Ya saya jadi bingung. Bu Yatinya bilang ke Bu Ira, Bu Iranya bilang ke Bu Yati. Saya jadi bingung ini. Adik saya bilang tadi lah. Nanti saya konfirmasi sama Bu Ira lagi. Oh. Ah, iya, kalau ada tahu tempatnya kan saya bisa samperin langsung ke agensinya juga ya gitu. Ya, enak. Enak kalau gitu kan, saya jadinya sama adik saya gitu. Pasnya asli orang mana? Saya aslinya orang ini, saya sama adik saya ini mbak, jadi beda bapak, jadi ini saya ini anak dari pertama ini dari yang kedua gitu, ketemunya ya, ya gitulah, akhirnya kita kesini ngerantau berdua gitu. Karena adik saya masih turis. Kerja di majikan pertama kalau udah keluar dulunya jadi turis. Aslinya orang mana maksud saya? Kenapa? Aslinya orang mana? Bapakmu orang mana Purwokerto? Saya bapakku. Iya, kan? Iya bapak lu juga, bapak lu bapak gua juga sama. Jadi ya, saya kan di mama saya di Jakarta, kalau mama saya kalau ini dia di ini Jawa di Jawa. Di Jawa Timur. Kalau saya di Jakarta. Ini di Malang. Jadi saya di Jawa Timur, kalau saya di Jakarta. Mamaku di Malang. Iya. Bapaknya tapi sama, bapaknya, kita beda bapaknya ibu sama aja. Tapi ibunya beda. Kira-kira saya kalau dulu, nanti gimana-gimana, ya. Kira-kira nanti berapa uang yang bisa saya siapin, Mbak? Kalau misalkan nanti ketemu. 16 juta itu uang sini berapa sih? 16 juta kalau uang sini kira-kira sekitaran 16 juta kalau 10 juta itu 5 ribu, 8 ribuan lah kira-kira. 8 ribu. Nanti aku nanti apa namanya, bilang 10 ke Bu. Cuman agennya enggak tahu ya. 10 ribu. Oke lah, 20 ribu lah, bawalah 20 ribu. Kantor agennya enggak ada ya berarti. Biasanya kan ada. Nanti aku minta Duira dulu, tak jelaskan semuanya. Oke. Okay. Oh, baik. Gini, jadi ini nanti kalau bisa-bisa ketemu sama, ngobrol sama Bu Ira, ya kan, kita berempat nih, nanti ngobrol, ajakin kami lagi ngobrol berempat, ya kan, saya sama adik saya, nanti sama Bu Ira, nah saya mau tahu agensinya di mana, jadi saya kan bisa ke sana, ya, namanya seperti saya juga pernah ke banyak agensi di sini, maka saya bisa kalau ketemu agensinya enak, ngasih uang juga saya jadi percaya, kalau misalkan saya ngasih ke perorangan, lalu kemudian banyak memblokir saya, amit-amit cebang bayi ya, walaupun banyak nggak mungkin gitu. Cuman kan saya takut kalau misalkan ngasih banyak hilang, larinya. Kan gitu. Saya itu kan masuk uang banyak. Pakulannya enak, aku berdua sama-sama TKW di sini, sama-sama orang pekerja di sini. Kita dulu sama-sama sini. Karena begini mbak, kalau setahu saya kalau ya pokoknya gitulah, nanti yaudah, kita ketemu aja lah, mungkin mbak ngobrol sama Bu Ira nanti kalau ada kabarin saya atau kabarin adik saya yang mantan itu mau adakan ini, namanya Hendro, saya namanya Hendra. Siap. Oke. Ibunya lagi kerja, nanti bingung dia. Aku lagi masak ini masak ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu ya. Enggak ada ganggu, Bro. Cabut. Oke. Makasih Bu ya. Ya, makasih. Mari. Oke, masuk. Bye. Si anjing. Baik banget bahasanya. Enggak. Dia jadi umpan, dia disuruh cari-cari aja. Dia nerima uang segitu banyak atas nama agensi, itu aja udah salah, Bro. Kita takut-takutin jebak pakai nama lu, masih TKW nerima uang lu, ketahuan ini duit buktinya ada. Gua mau nyerahin uang lu terima. Pura-pura gitu aja. Gue mau laporin. Ini ada video loh, ada bukti penerimaan. Nanti pura-pura aja. Bu, ini ada 5 ribu, ibu terima dulu. Bisa nggak dikasih kwitansi? Kalau orang nipu kan diambil aja sama dia. Nanti kwitansinya ada, ya kan? Baru kita jebak. Nah, bu, ibu menerima uang. Sangat ibu seorang pekerja. Ibu tidak boleh. Bahkan kwitansinya tidak ada. Ya kan? Ada video loh. Lo kan nanti pakai video. Gue bisa pakai DJI sih, yang pocket itu yang kecil ya, kan digantung aja pura-pura speak atau apalah aku, dipegang gitu ya, aku, kan gak kelihatan itu. Aku sudah pasti akan pakai video dan aku nyalain, kalau dia takut nah sekalian dihajar. Iya, bilang aja saya vlogger Bu, ini saya mau nawarin teman-teman yang kerja di Hong Kong gitu. Ini yang melalui Ibu Yati ini gitu. Speak nanti endingnya jebakan. Ya kan Ibu, saya tahu Ibu jebakan, Ibu Bu Yati itu orangnya enggak, Ibu Ernawati itu bukan real person itu.
Itu bukan real person, karena nanti gue tunjukin chattingannya ya. Aneh bahasanya. Bahkan gue bercandain, baik gitu. Dia gak ketawa, dia gak apa gitu. Kayak bukan sama itu. Kayak bukan sama orang Indonesia ngobrolnya. Tapi di lucu telepon deh, ngomong gak? Dia gak ngomong? Gue telepon gak diangkat, cuma chatting doang. Chattingnya pakai huruf kapital, bilangnya pakai laptop. Bilang laptop aja, pakai laptop. Aneh bahasanya. Enggak, sebentar. Aku mau nanya ini. Kayak orang kalau ke kantor polisi kayak gini orangnya anggap kita main-main apa enggak ya kira-kira? Suara lo putus-putus, Bro.